Bukan uang gaib, tapi uang bibit. Jadi dalam tradisi budaya orang terdahulu dikenal istilah uang bibit. Nah, uang bibit ini berbeda dengan uang gaib. Uang bibit ini adalah uang yang didoakan agar Allah mendatangkan uang-uang lainnya. Kalau uang gaib, biasanya dengan memohon pada jin atau makhluk tertentu untuk memberikan uang. Jadi ini beda. Nah, di sini saya akan share cara membuat uang bibit ini. Caranya, silakan ambil uang terserah, mau 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, terserah. Sepunya Anda. Setelah uang siap, bacakan Al-Fatihah 3 kali, Ya Rozak 11 kali, dan tutup dengan doa. Ya Allah, Ya Rozak, Zulquwwatil Matin, Urzuqni. Itu caranya. Kemudian simpan uangnya. Nah, sambil Anda menyimpan uang ini, maka tetaplah bekerja dan berusaha karena Allah. Perbanyak zikir dan agar lebih sempurna, sempurnakan ikhtiarnya, yaitu dengan menggunakan tasbih Ar-Rajak. Insya Allah lebih berkah dan berlimpah. Dan untuk mendapatkan tasbih ini, silakan klik link yang ada di bio profil ini.